Polrestabes Bandung mengamankan marketing Grand Traveling Indonesia yang diduga membawa kabur uang studi tur SMAN 21 Bandung. Seperti diberitakan, ratusan pelajar SMAN 21 Bandung sempat berunjuk rasa di sekolah mereka ihwal batalnya studi tur mereka Yogyakarta. Nilai uang yang sudah disetorkan pun terbilang fantastis, mencapai 400 juta rupiah. Imbas uang pelajar yang dibawa kabur, mereka gagal berangkat pada Rabu, 24 Mei 2023. Ya. Dan soal oknum travel di SMA 21 itu sudah diamankan? Ya, tadi kami baru mendapat laporan dari Kapolsek Gua Batu. Kemarin hari Rabu kemarin, pukul 11 malam telah diamankan TSK atas nama ICL. Ya, ICL. Dugaan tersangka kasus penipuan atau penggelapan uang travel yang direncanakan untuk kegiatan traveling anak SMA Negeri 21 ke Jogja. Nah, maka dari itu kami memberikan perintah kepada Kapolsek setelah viral agar segera ditangkap, dan alhamdulillah tertangkap hari Rabu. Hari ini kita laksanakan pemeriksaan mendalam dulu di Polrestabes Bandung. Nanti kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa, sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut. Tapi hasil pemeriksaan sementara, memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Tapi lebih detailnya nanti selesai pemeriksaan. Wanan, ini mana satu aja pelaku ini? Kita kami dari mana Pak Kanit? Cilengkrang 1. Di? Cilengkrang 1. Cikelang? Cilengkrang. Cilengkrang 1. Ini pelaku ini karyawan ya, dia perusahaan atau karyawan freelance? Perusahaan GTI. Oh, freelance, yeah. Freelance karyawan GTI. Grand Travelindo Indonesia. Ini yang tadinya rencana untuk memberangkatkan anak-anak murid siswa SMA Negeri 21. Untuk pasal yang disangkakannya apa aja nih? Ya pasti 372, 378 kita lihat nanti. Penggelapan udah pasti. Okay. Ya. Okay. Apakah nanti ada keterkaitan lain, nanti setelah pemeriksaan kita lihat lagi. Ya. Pemeriksaan berarti saksi-saksi sudah berapa, Komandan? Kenapa? Yang diperiksa saksi-saksi. Ya, sementara kalau saksi dari pihak kepala sekolah travel sudah, nah sekarang tersangka. Travelnya pun sudah menyatakan bahwa uang tidak disetorkan. Ancaman hukumannya berapa, Nda? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!